Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulur. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Malang merupakan salah satu kota provinsi Jawa Timur yang terkenal dengan berbagai tempat wisata yang menarik. Dari wisata edukasi, wisata alam, bahkan wisata pantainya yang terkenal eksotis. Selain terdapat berbagai macam tempat wisata yang menarik, Malang juga mempunyai beragam wisata kuliner dengan berbagai kafe-kafe yang berkonsep pedesaan, alam terbuka, berkonsep vintage, dan berkonsep kekinian. Inilah 7 kafe hits Malang dengan view persawahan. Boys Lur. 1. Kafe Sawah yang berada di Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sojulur. Bos, Kafe Sawah ini pancen bos, bos. Balik-balik ini ora bosen aku, bos. Pancen bener, Lur. Kafe Sawah iki pancen boys lur. Manan karo foto-foto nang kene boys bos. Wapi wis. Yo lur, ke foto-foto pancen boys lur. Dengan view persawahan, Gunung Arjuna dan suasana alam desa wisata Pujon Kidul. Eksotis lur. Fields Malang dengan view persawahan. 2. Nendes Combat Cafe yang berada di Jalan Raya Kasin, Ampel Cento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Wapi lur. Bos, manangan ngopi-ngopi ini lawannya tak bos ngecapain nem. Ngecapain nem, Markona, Markium, Wena Airur. Sing penting, bayar nolur. Ayo itu bos, permasalahan ini beku pas-pasan bos. Gak usah mangan lur, ngopi air lur. Gak popo wis. Lambe saman gak popo bos, ngopi itu bos. Lambe kode wisit aku bos. Gak bois bos. Cafe Hits Malang dengan view persawahan. 3. Suara Alam Cafe yang berada di Ngadiluwi, Gedung Penjaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Parani lur. Suara Alam Cafe ini wapi bos. Suasana pedesaan ambil view persawahan bos. Bois wis. Yo lur, Suara Alam Cafe iki pancen boys lur. Makanan, minumannya murah-murah lur. Traktiran lur. Cafe Hits Malang dengan view persawahan. 4. Cafe Wisata Gubuk Senja beralamatkan di Kertowinangun, Tangkil Sari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Bois lur. Bos, manangan karo foto-foto ngene wapi bos. View persawahan bos. Yo lur, foto lur.
gayae sing apik lur. Enggak usah gaya-gayaan, Bos. Sing penting bakulane apik, Bos. Lho, ambek gaya ta lur, lur. Kaya selebgram lur. Oh, wis, wis. Kena lur, bayar karo dengkulan, gak kablek duwe lur. Kafe Semalang dengan view persawahan 5, ada kafe Pos Kopi, beralamatkan di Jalan Panji Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Wajem lur. Bos, ngopi-ngopi karo jagungan kok ini enak, Bos. Pinggir sawah, Bos. Yo lur, iki lo Panjen lur. Udara seger lur. Bois, wis. Bos, jagungan karo ngopi ambek mangan apa, Bos? Enak Pos Kopi iki, Bos. Sakar wis lur, sego goreng, lalapan ayam, bebas wis. Sing penting bayar no lur. Wis wis. Cafe Semalang dengan view persawahan 6, kopi kali Brantas. Berlokasi di area Hotel Pati Heritage, Jalan Regulus, Tlogomas, Kecamatan Lowowaru, Kota Malang. Wapik lur. Kopi kali Brantas ki pancen boys, Bos. Man-mangan no pinggir kali karo pinggir sawah, Bos. Sucu wis. Yo lur. Kopi kali Brantas iki udaranya seger lur. Suasana pedesaan dengan view persawahan lur. Wapi lur. Bos, mangane karo minumane murah-murah, Bos. Traktiran, Bos. Yo lur, nek murah-murah tak traktir lur. Nek larang bayaran dhewe lur. Bos, wis. Cafe Semalang dengan view persawahan 7, resto dan cafe shop Cahaya Desa yang berada di dekat rest area Jalan Raya Diponegoro, Kirimoyo, Karangploso, Kabupaten Malang. Bois lur. Bos, cafe Cahaya Desa ini mau Malang pulang balik, Bos. Wapi, Bos. Kafe Jaya Desa ini di Karangploso, Malang, lur. Rasa Bali, lur. Bois, wis. Lah ngono aku tak foto-foto nang kene, Bos. Cekon nang Bali, Bos. Iya, lur. Foto sing apik, lur. Gayane sing apik, lur. Kaya selebgram, lur. Bois, wis. Bayar karo dengkulan, bayaran dhewe lur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian dulur-dulur informasi 7 Cafe Hits Malang dengan view persawahan. Terima kasih dulur-dulur yang sudah menonton. Ojo lali lur, subscribe, like, comment, and share. Matur suwun, salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.